Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sinergi dan sahabat-sahabat petani lokor dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada di area Demplot, yaitu tepatnya di sawah saya sendiri ya. Setelah sawah saya diaplikasi menggunakan pupuk organik fotosintesa, hari ini dipanen, tepatnya di usia 85 hari HST. Jadi alhamdulillah dari awal tanam sampai panen, sawah saya ini menggunakan pupuk full fotosintesa, yaitu dengan cara dispray sebanyak 5 kali dari sebelum tanam sampai sekarang. Dan alhamdulillah padi saya selamat sampai panen sekarang. Nanti untuk jelasnya kita melihat yang sedang panen ya. Ini adalah bukti nyata kehebatan dan kedahsyatan pupuk fotosintesa dari PT BES, yaitu bisa mempercepat masa panen. Ini buktinya. Padi saya sekarang berusia 85 HST, sekarang sudah dipanen, sedang dipanen. Ternyata pupuk fotosintesa itu benar-benar bagus dan efisien. Dengan penyemprotan 5 kali, alhamdulillah selamat sampai panen. Kurang bukti apa lagi untuk sahabat-sahabat petani yang ingin mencoba atau memakai pupuk fotosintesa, bisa hubungi saya ya. Nanti saya bisa bantu proses untuk pengiriman dan cara pakainya. Untuk itu terima kasih. Ini kita lagi panen padi Inpari 32. Ini usia berapa hari berarti? 82 hari. 82 hari ya? HST ya. Ini bersama YouTuber juga nih. Petani Rocker. Petani Rocker. Wah, luar biasa ya. Kita sudah membuktikan. Iya. Yang lain ini belum layak untuk dipanen, masih hijau. Tuh. Kalau yang pakai fotosintesa sudah panen. Usia 85 hari. Oh, bedanya ini udah kuning banget ya. Tuh, beda dengan yang pakai urea. Tuh, kalau udah gini mau gimana? Masih tetap pakai kimia. Ayolah beralih ke fotosintesa biar padinya organik. Nantikan video berikutnya. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, lihat.